Hai, selamat malam. Hari ini aku mau ngasih tahu kalau besok tuh mau ada acara penting. Ternyata besok tuh mau ada parade dari Subang buat menyambut ulang tahun Subang. Jadi aku mau bangun lebih awal supaya bisa nonton parade kali ini. Kalian pengen tahu kan gimana sih suasana ulang tahun di Subang? Oke, tunggu aja yuk. Sebelum aku tidur, aku mau setting dulu alarm supaya nanti gak kesiangan bangunnya. Tunggu ya, aku mau setting dulu alarmnya. Oke, udah selesai. Dadah. Lagi ada di parade buat nyambut ulang tahun Subang yang ke-71. Nih, paradenya sudah dimulai. Nah, sekarang aku lagi ada di alun-alun Kabupaten Subang. Di sini merupakan start dimulainya untuk parade. Sampai nanti finish di Jalan Otto Iskandar Dinata. Tanggal 2 April ini adalah hari memperingati hari jadi Kabupaten Subang. Yang sebenarnya jatuh pada tanggal 5 April 2019 mendatang. Ulang tahun Kabupaten Subang ini dimeriahkan oleh berbagai instansi pemerintahan yang menampilkan hasil karyanya tersendiri, mulai dari tari-tarian, hasil panen ataupun kesenian serta kerajinan tangan itu ditampilkan di sini. Kali ini di ultahnya yang ke-71, Subang mengusung tema dengan 9 jawara Subang, yang diantaranya yang pertama jawara negara, kedua jawara pakaya, ketiga jawara daya, keempat jawara riksa, kelima jawara miara, keenam jawara niaga, ketujuh jawara raga, kedelapan jawara nata, dan kesembilan jawara wisata.
Ini saya lagi ada di